baru. Jumpa lagi bersama channel 2JR Klaten, ya. Kembali lagi di channel 2JR Klaten. Hari ini, di video kali hari ini, kita akan bikin tutorial untuk membersihkan kandang, ya. Minim pembersihan kandang di tempat 2JR itu minim 1 bulan 2 kali. Nah, ini pasti jadwalnya hari Minggu kita bersihkan, teman-teman, ya, agar ternakan kita juga sehat, nggak kena virus, ya. Harus rajin membersihkan kandang. Yang pertama kita bersihkan kandang anak ayam dulu, yang kecil-kecil, ya, teman-teman. Kita bersihkan. Nah, ini teman-teman, ini tadi udah saya ambil kotorannya, kotoran ayamnya saya bersihkan di dalam karung. Nah, ini teman-teman, kita pakai obat ini, ya, untuk membunuh bakteri. Ini obat racikan saya ini. Untuk membunuh bakteri-bakteri kita semprotkan seperti ini. Nah, seluruh kandang, ya. Ya, bakteri-bakterinya mati dan tidak bisa berkembang dan membuat ayam-ayam kita sakit. Kita semprot semuanya rata. Ini teman-teman, insya Allah nanti kuman-kuman dan bakteri sudah mati semua. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe dan tekan loncengnya, ya, teman-teman, agar channel 2JR selalu memberikan video-video yang bermanfaat bagi teman-teman ternak semuanya. Ini membersihkan kandang memang harus rajin, teman-teman. Kalau ternakan kita sehat, kan kita juga senang, ya. Ini teman-teman, saya jadwal pembersihannya 2 bulan sekali, teman-teman. 2 bulan dalam 1 bulan itu 2 kali pembersihan, ya, dalam 1 bulan. Dan itu di sebelah sana masih ada yang lain, teman-teman. Dan jangan lupa, ya, teman-teman, kalau membersihkan kandang kita harus pakai masker, ya. Kita jaga untuk keamanan kita juga. Ambil kotoran ayamnya dulu, oke. Teman-teman, ini yang paling penting menurut saya, ini yang paling penting, ya, teman-teman. Nah, ayam yang lagi angkrem, yang lagi angkrem, nah, ini penting banget ini untuk dikasih obat biar bakterinya tidak apa, ya, bakterinya tidak berkembang. Karena betina angkrem yang lagi ngkram itu, kalau buang kotoran, baunya minta ampun. Itu memang harus benar-benar dibersihkan kandang yang lagi betina yang lagi
rutin seperti ini kalau ada yang angkem ya. Kalau ada yang angkem saya kasih obat, saya sempat obat. Alhamdulillah ternakan saya sehat-sehat semua dan aman-aman semua. Kok seperti ini pun saya sempat juga popnya teman-teman semua ya, cukup seperti ini kita sempat semuanya berkuman-kumannya pada hari kita sempat semuanya sampai rata. Jangan anggap sepele ya teman-teman, harus membersihkan kandang itu memang harus rutin banget membersihkan kandang agar ternakan kita itu tetap sehat ya, agar bakteri-bakteri itu tidak berkembang. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga kandang ternakan teman-teman semua juga selalu rutin dibersihkan agar ternakan kita juga sehat dan lancar ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan salam satu hobi, salam satu ternak. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya dan bagikan channel Jiwa CR. Oke teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.